sedikit lagi. Itu naik ke atas lagi kita jalur. Nah, ini laki-laki malam. Laki-laki malam. Ayo. Ya. Baru hampir setengah perjalanan kita menuju Bintan, kemungkinan habis maghrib baru sampai, kemungkinan nanjaknya sore atau mungkin malam baru sampai, masih malam. Kita manjat nih. Lumayan bersenaga. Go. Mau duluan gak apa-apa? Kecuali gelap nanti baru kita harus apa? Dempet-dempetan. Jos. Jos. Dah. Jalan lagi. Sudah melewati batu sungai, batu aliran air dari sini sekarang banyak lagi ke atas tuh. Sampai naik atas ya. Bang, mana ekspresi capeknya? Ah, bawa kulkas nih. Ayo, bawa kulkas. Kulkas 1-2 pintu. Ayo semangat. Ayo. Baik. Setengah 6. Baru sampai seperempat jalan. Setengah lah. Tengah jalan lewat sedikit, bentar lagi nyampe ke atas. Kita camp di atas nanti. Ya semangat, Gunung Bintan. Sosis goreng ala camping, ala camping Bintan. Ini sosis goreng. Melangkah ingin berjalan, ketika berjalan ingin berlari, saat berlari bermimpi terbang, ketika nah.
Sudah bang, ini sedikit dulu. Sudah. Pakai air gunung aja. Ntar aku ambil. Sudah sampai puncak Bintan. Naik lagi, tadi camp di shelter, di shelter bawah. Paginya langsung naik. Oh, naik ke atas lagi sana. Oke. Oke. Mas licin ya. Kita nyampe ke atas nih, puncak Bintan. Ada pula yang pasang sini butuh dana tunai. Kacau. Ah, di atas. Kacau orang. Indomie. Indomie apa? Rempah naik Tanjung Balai, Batam. Akhirnya sampai puncak. Turun dulu kita. Ah, sampai aja di air. Air. Masuk goa. Goa peninggalan Jepun katanya. Jos, ini goa Bintan. Enggak jauh dari hutan. Dia tuh di bawah kaki Gunung Bintan. Di bawah kaki Gunung Bintan jaraknya dari jalan sekitar 230 meteran lah. Ada 30 meteran lah. 100 meter ini 100 lebih. 200 ya? Meteran lah. 100 meter lah, 100 meter lebih dari jalan. Ini peninggalan Jepun.